guys, ketemu lagi sama Nicole nih. Oke teman-teman, jadi hari ini Sakura ke waterpark sama teman-temannya. Jadi ceritanya tuh begini guys, Sakura ya biasalah nyari udara dulu. Hah, enaknya, habis itu kan nyadar kan telepon dulu. Habis itu kan yaudah teman-temannya udah datang, termasuk Mako ya guys ya. Habis itu yaudah kan mereka bahas-bahas tentang apa ya. Oke teman-teman, langsung saja. Aku mau cari udara dulu deh. Mana sih si Gondrong ini? Masa Gondrong pergi keluar kota? Gak mungkin ya. Aduh, gimana sih aku? Masa Gondrong pergi keluar kota? Ya, ini adalah berita terbaru tentang banjir. Jadi ada banjir di kota Jiping. Hah? Jiping? Gak tau lah. Ah, yaudah deh. Aku mau cari udara sejuk. Enaknya. Kering. Oh, ada tawa. Halo Chika. Iya. Sakura. Apa? Gimana? Oh iya. Jadi rumahmu? Iya, jadi. Kapan? Ya hari ini lah, masa tahun depan. Ada acara apa? Mau ditraktir emang? Ya enggak lah, anak-anak saja. Sudah, nanti aku akan kasih tahu. Yaudah. Aku belum bilang ke gunung nih. Oke, jadi ada banjir di kota Sikuri. Jadi habis itu. Dong. Saudaranya. Aduh. Maki! Kalian udah dengar belum berita tentang banjir di kota Sikuri? Masa ada? Bentar, Maki! Mak pengen beli rumah kayak gini. Rumahnya estetik, bagus. Aduh, Mak. Itu harganya 1 miliar loh. Aduh, cuma 1 miliar. Nanti besok Mak bawain ember, 1 ember kan? Ini rumahnya estetok. Kok estetok? Estetik? Estetok kalau tinggi kok tuh. Kok estetok? Rumah di atas pohon itu namanya estetok. Kalau estetik itu di bawah pohon. Bukan, kok estetok sih? Lihat tuh Maki, rumahnya bagus, udaranya sejuk. Iya, terserah deh. Estetik. Mak beliin ya, kalau enggak nanti Mak kalau ngidam gimana? Ini ada banjir di kota Sikuri, kita akan mencoba untuk melawan banjir. Hai Sakura! Apa? Sakura, ngapain kita kesini? Sudahlah, ayo masuk. Mak lapar, ada makanan enak enggak? Nanti saja. Ini ada banjir di kota Sikuri. Banjir? Pinggir. Iya tuh si Gondrong lagi nonton berita. Gondrong jangan nonton beritanya. Iya Sakura. Sakura ada banjir nih. Mau ngapain Sakura? Apa? Ini nih. Mak. Apa? Katanya kamu ada waterpark ya? Bukan punyaku, punyanya adikku. Kenapa namanya memang? Namanya Makoko. Makoko. Iya kalau aku Mako, namanya Makoko. Kenapa emang? Enggak, aku mau di situ tuh, itu sewa ya? Oh iya sewa, per hari 50 juta, murah kan? Oh iya murah, yaudah aku sewanya 1 minggu, 5 hari ya. 5 hari, oke. 250 juta, bayar langsung cash lu ya. Gak pakai kredit, gak pakai hutang. Iya, oke bilang kamu yang bayar. Jangan bercanda dulu, 250 juta emang kamu mikir 250 ribu Sakura, gimana sih? Please dong. Aduh, plus please, uangnya siapa nih? Uang mula. Yaudah, ini Mak. Nah gitu dong, baru kompak. Pokoknya jangan khawatir, tempatnya itu top Marco top tempatnya. Waterpark termewah di dunia dan akhirat. Salah ya? Gimana sih? Enak banget. Mantep. Yaudah, yuk kita ke atas dulu. Mau kemana Sakura, mau ngapain? Bisa lah, mau siap-siap dulu lah. Iya Sakura, Sakura, cemilan dibawa penting itu, cemilan. Ya, Ma. Pokoknya kalau soal makan jangan khawatir, di situ ada kafe, kafe, apa namanya ya? Kafe. Itu yuk kita, itu. Cika kamu itu aja. Maaf. Kok ayo. Pedok. Waduh, udah pagi nih. Oke. Aduh Sakura, cemilannya sudah dibawa belum? Dah. Udah ya cemilannya? Tapi aduh. Belum. Hah? Gagak. Sakura, bawa cemilan. Berat, cemilannya berat-berat deh. Tapi emang. Itu sih Mak minta. Aduh, sudah deh Mak. Giginya Mak, nanti ompong. Aduh, kamu sembarangan. Giginya Mak ini utuh. Ompong gimana kamu? Kamu nggak tahu, Mak ini lincah. Oh iya Mak. Lincah apa? Ya, bisa lompat-lompat kali ya. Mungkin ya udah. Oke guys, jadi kita leg dulu. Habis itu kita bagi. Maksudnya ini ya guys ya. Ini ID-nya ya guys ya. Oke.
Jadi inilah idenya sekarang langsung ngajak ke waterpark. Sakura, pelan-pelan. Aduh. Palalalalalala, papale, dilimpet. Ini waterpark kok 3 lantai itu ya? Tuh kan Sakura, lihat tuh, kamu lihat dia, kamu survei. Tempatnya bagus, itu karya siapa ya? Arsitek terkenal. Siapa? Itu loh, Nicole Annabelle, tukang sapu. Heh, kok aku dipanggil tukang sapu? Kok orangnya denger? Iya, begitulah. Kan aku kan yang memperagakan Sakura, Mak. Oh, iya. Tempatnya bagus kan? Itu iya, ada belusutan. Iya, semut aja kalau lewat situ pasti merosot. Oke. Okay. Ah, itu. Itu villanya Sakura. Wih, bagus banget. Yaudah deh, aku udah nama babang. Yang lain, ayo! Ya, bentar. Bentar, Sakura. Bentar, aku lupa ganti baju. Yaudah deh, aku naik tangga dulu. Salah, ini kan tangganya posotan. Gimana sih? Oke deh, sekarang langsung saja. Aku mau ganti baju. Oke deh, selesai. Bangku udah siap, bajuku udah siap. Oke deh, langsung berenang. Hehe, bisa teleport aja aku ya ke lantai bawah. Ayo yang lain. Oh iya, lagi menikmati udara. Tuh ada tulisannya tuh. Ada lope-lope. Wuh, asik. Dibilangin asik. Kita nih pakai gaya lumba-lumba. Sekali-sekali gaya dada, Bo. Hah, dada? Maksudnya? Dada. Habis jemplung, dada. Gimana sih? Itu maksudnya. Tuh, kok gaya dada. Bentar. Ngomong-ngomong, emak ngapain di sini kecantol ya? Aku mau naik posotan dulu. Bang, nanti abis ini syutingin ya. Nanti. Apa-apa? Gak denger. Besok syutingin ya, aku main posotan. Maksudnya mau ini posotan ya. Oh, disyutingin kapan? Besok lah. Besok? Iya. Oke. Sakura. Apa? Kita gak lapar nih. Cobain makanan di kafe. Makanannya enak-enak di kafe. Tinggal kok makan kafe, gratis. Tenang aja. Sudah gak bayar, gratis. Yaudah, yuk. Yang lain. Iyo. Selamat datang di Cafe Waterpark. Kan Mbak. Iya, saya bisa berubah suara jadi cowok. Wah, keren. Silakan, makanan akan dihidangkan yang paling enak ya. Ya, kita nyanyain goreng nih aku lah. Sakura, ini makanan semua gratis, Sakura. Wah, asik nih. Sakura, osechinya enak ya. Iya, enak pokoknya. Yaudah, yuk. Kita udah isi perut, sekarang kita bermain ke sini. Kita main selulutan. Selulutan. Wih, asik banget ya. Siapa ini yang bikin? Biasalah si Nicole B. Seger banget nih waterpark nih, airnya waterboom nih. Sekarang kita lagi santai di waterboom terbesar di negara Asia. Negara Asia Sakura apa? Kali. Negara Sakura ya, iya betul. Di negara Sakura, oke. Asik banget. Sakura, banget. Jadi disoteng belum? Enggak, besok. Oh besok, ya udah. Sekarang nggak disoteng? Belum. Oh ya udah, oke. Asik banget. Seger. Iya. Gimana Sakura? Wah, pasti mantep kan? Top Marco top. Iya, keren banget ini. Wah, ini baru tempat yang sangat menakjubkan. La la la. Oke, Sakura. Wih, asik. Iya, sekarang Sakura udah sore. Kita naik yuk. Iya, nanti aku cerita dulu ya sebenarnya tentang kita Cehan. Udah enggak usah cerita. Udah, aku mau tidur, capek nih. Enggak, aku mau cerita. Sakura, kita nggak makan dulu kah? Nggak. Kok aku jadi lapar ya? Oke, jadi hari ini tentang kunti lagi ya, kunti sendua. Tunggu. Jadi ada orang yang bernama Kunti. Habis itu, dia itu mau menghilang. Maksudnya mau pergi ke hutan si Kuring. Habis itu, ngatanya dia menghilang selama setahun. Serem banget. Habis itu, ngatanya dia ternyata. Habis itu nggak taunya dia menjadi kuntilanak habis itu. Jadi katanya kalau ada yang diincar hati-hati ya, soalnya nanti dia bisa menangkap kamu gitu. Dan suara ketiwinya adalah Aduh, ada kilat. Hujan Sakura. Waduh, gimana nih? Waduh Sakura,
suara kilat, aku takut. Hah, Sakura? Apa? Kita belum makan loh. Malam. Iya, betul nih. Hujan, kita gak ada payung. Aduh, mati lampu. Aduh, Sakura, kenapa aja mati lampu? Ya, gimana sih, Mak? Katanya villa mahal. Meskipun villa mahal, kalau lagi hujan lebat ya lampunya mati. Ya, restenya hemat. Yaudah, ayo kita tidur. Endrong, kamu jagain. Tidur. Atuh. Endrong, tolonglah gendongin aku lah. Aku tuh mau tidur lah. Gak usah. Gak, aku mau tidur. Kalau tidur aja. Kenapa digendong? Gak, aku takut. Emang empus? Lah, aku takut lah. Aku ini mau tidur lah. Usahin aja kamu. Emangnya kucing? Udah, Bobo. Pak, aku takut. Hah? Tolong, aku takut. Udah, berisik. Aku takut lah. Kode kamu tuh berat lagi. Udah, tidur yuk. Tolong lah, aku takut lah. Aku taruh di luar loh, kamu tidur di hujan, tau kamu. Tolong lah. Udah, jangan berisik. Gue takut lah. Ini villa bocor ya? Gak bocor lah. Hah? Kok aku merasa ada air hujan masuk ke dalam sini? Enggak, itu pemandangan luar lah. Udah deh, Bobo, kamu mau tidur. Aku mau lebih ribu. Waduh. Udah deh, Bobo, turun deh. Berat nih. Sakura, lapar. Apa? Semalam gak makan nih, udaranya malah dingin banget. Katanya sih emak, apa waterpark mewah. Iya bener mewah, mepet sawah. Makan aja susah, hujan mati lampu. Aduh dong, cerewet banget kamu kayak bebek. Apa kayak bebek? Selamat datang. Mau makan enak hari ini? Iya mau makan. Kami akan siapkan makanan yang spesial. Oke. Semalam gak makan ya mbak? Iya gak makan nih. Lapar nih udah nih. Sakura aku udah di sini. Enak banget nih. Ikan salmon ya ini ya. Iya, ini ikan salmon gizinya banyak banget nih. Wow, aku udah fit, udah sehat kembali. Sekarang saatnya beraktivitas. Oke, jadi syuting sekarang Sakura? Kan nanti di bawah, di lantai bawah. Oh ya udah. Wow, kita sekarang ke water boom. Oh, tepat tau water boom ini sama aja ya? Aduh ya sama saja lah, bro. Oke. Wow, asik, kita langsung ke bawah. Asik, ini baru keren. Yaudah yuk. Oke. Bagus banget warna-warni rainbow. Iya. Wih, keren banget nih. Ini baru namanya water boom. Wah, keren. Abis dah pokoknya deh. Iya, wih, keren banget dong. Apa? Nih lihat nih seluncuran rainbow-nya bagus banget loh. Iya, seluncurannya bagus. Wow, asik. Keren. Jadi syuting enggak nih? Ya iyalah, jadilah. Masa enggak? Nanti dulu habis kita foto-foto. Ya udah, foto-foto dulu ya. Sakura Waterpark. 1, 2, 3, cheese. Cheese. Keju. Nah, keju. Oke. Okay. Syutingin aku ya. Sekarang ya. Ya. Oke. Okay. Di mana? Di sini. Oh, yaudah. Halo guys, ketemu lagi sama Sakura the Sakura. Palala, jadi kita nyanyi dulu ya. Palala, guys, lihat nih aku lagi aku kecemplung. Sakura, jangan maju-maju. Aku aduh. Udah cukup. Udah lagi. Duh, sudah. Ayo syutingin aku pas aku lagi naik perosotan. Iya. Oke, jadi sekarang kita mau naik perosotan nih. Oke, 1, 2, 3. Wih, asik. Oke, cukup. Oke, lagi. Wih, atuh. Aduh, gimana sih Sakura? Woi, kecemplung lagi aku. Gimana sih? Bercanda. Udah, aku gak mau syuting. Syuting sendiri aja, capek. Enggak, kamu yang syuting. Kalau enggak, nanti kita putus. Udah, syuting. Ini nih. Ini jembatan rainbow. Keren abis nih. Itu apa ya, kayak tali? Oke. Aku capek. Aku lapar. Mau makan gak kalian? Salah kan? Mau makan gak kalian? Kalau enggak aku makan sendiri. Gak tau, terserah lah mau makan atau mau enggak. Aku lapar nih. Waduh, gak terasa nih. Mbak, ada makanan yang paling enak untuk siang ini, Mbak. Mbak,
mana sih mbaknya tadi? Mimu, mbak Mimu. Iya, iya silakan tuan. Makanannya udah saya siapkan enak. Nasi goreng campur omelet. Mantep pokoknya, top. Oke mbak. Nasi goreng campur omelet. Ini bukannya ayam kalkun. Oh iya, maksud saya ayam kalkun dicampur omelet. Hah? Mana omeletnya? Sakura, tadi ayamnya emang ada omelet? Gak ada. Wah, gimana sih mbak? Kayaknya omeletnya itu di bawah. Oh gitu. Aku kok capek ya Sakura. Kita tiduran yuk gimana? Mau santai aku. Semalam aku gak bisa tidur, pegel semua. Sakura, apa? Perasaanku kok gak enak ya? Tuh, iya. Perasaanmu gak enak ya? Gak enak, aku mau pulang dong. Aduh dong, sudah di sini aja. Tempat ini aman, enak. Iya, enak. Cuma banget. Biasa, semoga malam ini gak mati lampu deh. Gak hujan. Mak doain gak hujan. Aduh, gimana sih Sakura? Balik yuk. Gak, aku mau di sini saja. Waduh, terus kita mau ngapain sekarang? Ya di sini doang. Iya, kita mesti belanja ke keperluan di Yumar tuh. Oh iya sih, kita kan harus belanja di Yumar. Hati-hati dong. Iya, tahu. Wah, Sakura gak mau pulang nih gara-gara Mako. Si Mako gimana sih Mak Konde? Mak Konde. Aduh, panjangannya Mak Konde. Gimana nih si Mak Konde nih? Yaudah yuk. Kenapa tadi drong? Rasanin aku ya? Enggak, cuma bilang Mak Konde itu paling cantik. Iya, kenapa sih kok aku jatuh lagi? Udah, Cika, tenang aja. Itu aku nyanyi saja di lepas. Jangan, nanti semua orang bisa pingsan dengerin suaramu, Cika. Yaudah. Wih, mau beli apa nih? Selamat datang di Yumar. Iya, iya. Kurang. Aku butuh salad, ada gak salad? Ada. Oh yaudah. Ambilin mie dong, aku lapar nih. Ntar kalau mati lampu kan kita mesti persediaan kan? Wah, kalau enggak, center ada enggak? Mbak, ada jual center enggak? Oh, enggak ada centernya, Mas. Mbak, ini totalnya berapa ya? Totalnya 500 ribu. Oh, yaudah ini. Iya, hati-hati ya. Ya. Ntar malam mau hujan. Ya. Hah, Sakura, ntar malam mau hujan. Alah, pasti mbaknya itu paling bertanda. Aduh, Sakura, udah deh. Hei. Aku di atas, jangan berisik. Kan kalau kamu di atas kan artinya kamu gak dengar. Jadi aku pengen nyanyi bebasku dong. Sakura, pulang yuk. Enggak, aku mau di sini saja, ya kan, Mak? Iya dong, sudah sayang. Udah bayar mahal kok. Tempatnya ini enak, enak teman-temannya. Mantep. Yaudah, ayo kita naik yuk. Loh, hujan. Tuh kan, betul sih Mbak Yumat. Hujan beneran, aduh, pasti mati lampu lagi. Aduh, alah, gak mungkin lah mati lampu. Tuh kan, aduh ada thunder, kilat-kilat, woy masuk yuk. Aduh, basah kuyup. Ini villa bocor ya? Enggak. Oh enggak ya, iya, atas karena kaca ya. Kamu yang jagain lagi ya, dong ya. Aduh, aku mau tidur juga. Usahin aja nih. Kamu kan jawab dong. Ini mah bukan liburan. Enak banget nih. Wah, ini pasti Mbak Kafe. Mbak, ada jasa pijat juga, Mbak. Aduh, leherku pegel nih, Mbak. Iya nih. Mantep nih, Mbak. Iya, Mbak. Mantep Mbak ya? Tahu aja aku capek. Mantep, Mbak. Iya. Mbak, leher, Mbak, lebih kencengan dikit, Mbak. Pusing kepala aku soalnya, Mbak. Masuk angin. Masuk angin, Mbak. Aduh, lumayan nggak ada pijat ini. Aduh. Wah, Mbak, bisa kerokin nggak, Mbak? Aku masuk angin nih, Mbak. Oh, iya. Kamu bukan Mbak Kafe, kamu. Bangun. Kun. Aduh, kun. Aduh, ada Kunti. Bangun. Wah, ada Kunti. Tolong. Aku Kunti anak merah. Tolong. Aduh, Kundiku. Kundi emak, aduh. Kita cepetan kita pulang yuk. Iya. Cepet. Waduh. Lupa aku di atas sih. Dahlah, gak apa-apa. Udah, gak apa-apa, Maki. Oke guys, jadi mereka itu membahas tentang waterpark. Habis itu ya udah kan mereka langsung saja ke waterpark. Ya biasalah, naik luncuran, syuting ini itu. Dan di akhir cerita, dikejar Kunti. Habis itu ya udah mereka langsung pulang dan selesai. Nggak tahu lah Kuntinya itu masih di mana, mungkin masih di waterpark. Oke guys, jadi Neko pamitan dulu ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video Neko yang selanjutnya. Bye-bye, I love you. Bye!